Halo, kembali lagi bersama saya Ahman di channel Ahman Dong Vlog di sesi unboxing. Oke, di unboxing kali ini saya ada sebuah produk dari Bardi Indonesia, yaitu Bardi Smart Wake Up Light. Ini adalah lampu ya, lampu tidur atau bisa dibilang jam dan waker yang bisa kita taruh di sebelah tempat tidur kita gitu. Jadi bisa dia sebagai lampu tidur, jam dan alarm ya, alarm atau waker gitu. Nah, ini adalah Bardi Smart Wake Up Light dengan tipe WF, WL, ADL. Oke, langsung aja kita unboxing ada apa saja di paket penjualannya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada apa saja di luar dari boxnya ya. Oke, di bagian depan atas ini ada namanya Smart Wake Up Light. Ini bentuk produknya. Oke, di bagian kita lihat ini samping ya. Kedua sisi ini sama. Ada logo Bardi, Always in Control, works with Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Android, powered by Tuya, dan iOS. Oke, di sebelah kanan ini ada website Bardi Co-ID, dan di sebelah sisi satunya lagi adalah barcode dari produknya. Oke, langsung kita lihat ada apa saja di dalam paket penjualannya. Kita buka. Oke, pertama-tama kita disambut dengan buku manual. Dan kali ini buku manualnya cukup tebal ya. Nih, berbentuk buku nih. Oke, di sini ada banyak panduan mengenai tombol-tombolnya. Sepertinya banyak tombol nih ya. Untuk mengatur volume. Ini ada volume, ada night light, ada... Dia sebagai FM radio juga rupanya ya. Jadi selain lampu ada alarm, terus untuk pencahayaannya, kecerahannya ada FM tuning ya. Oke, ini buku manualnya dan ini produknya. Lumayan ya, segede satu telapak tangan ya. Oke, saya buka. Ini bagian depannya. Sini di sininya ada jamnya ya nanti. Oke, di bagian atas nih banyak tombolnya nih. Ini untuk kecerahan lampunya, ini untuk alarm 1, alarm 2, ini untuk mengurangi volume, sepertinya ya. Ini untuk menyalakan dan mematikan lampu. Oke, ini untuk radio. Oke, di sini juga ada satu buah baterai. Nah, baterai di sini bukan untuk menghidupkan perangkat ini, tapi digunakan untuk menyimpan konfigurasi jam yang kita sudah setting. Contohnya kita set alarm dan jam berapa sekarang. Nah, itu tersimpannya dengan menggunakan baterai ini. Kita harus lepas dulu ya kertasnya nanti. Ini untuk di sebelah kanan dan kiri ini untuk kakinya nanti. Terus ini ada output USB ya. Ini kita bisa ngecharge handphone, lalu ada tombol reset, dan ini untuk inputnya ya, micro USB dengan input 5 volt. Oke, ini produknya. Oke, seperti ini. Jadi terpasangnya seperti ini ya, teman-teman. Dia bisa berdiri jadinya. Ini kita dapat mungkin cadangan kali ya. Ini cadangan. Dan ini kita mendapatkan sebuah adaptor. Oke. Adaptor mirip dengan produk Bardi yang lain ya. Kita mendapatkan adaptor seperti ini. 5 volt, 2 ampere. Dengan colokan USB di atasnya. Dan kita mendapatkan kabel USB. Micro USB ini. Ya mungkin... meter ya. Oke, ini saja yang kita dapat dari paket penjualan Bardi Smart Wake Up Light. Oke, selanjutnya kita akan lihat detail dan spesifikasinya dan dilanjutkan dengan cara pairing ke aplikasi Bardi Smart Home.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan pairing. Dan sebelumnya kita akan coba menyalakan dulu ya perangkatnya. Nah, berhubung colokannya jauh, jadi saya menggunakan powerbank sebagai pengganti powernya ya. Di sini saya colok di powerbank sebagai power dan kita colok di bagian belakangnya ya. Oke, selanjutnya kita cabut dulu ini yang mengganjel baterainya ya. Ini kita udah lepas. Oke, di sini jamnya akan tereset ya karena baru pertama kali ya. Nanti kita akan coba nih ya setting. Nah, ini lampunya udah on nih. Kita bisa set. Ini udah menyala ya. Oke, untuk melakukan pengaturan jam kita harus menekan tombol nih jam yang di sini nih ya. Selama 2 detik. Oke, di sini akan berkedip ya. Kita bisa atur jamnya sekarang ini PM. Sekarang artinya jam 18.06 PM ya. Oke, menitnya ini 12. Oke. Nah, ini kita bisa set mau 12 jam atau 24 jam. Saya pilih 24 aja lebih familiar. Artinya 18.12. Oke, di sini lampu WiFi sudah berkedip cepat. Artinya kita bisa melakukan pairing ke aplikasi Bardi ya. Oke, kita buka aplikasi Bardi dan tekan tombol plus di kanan atas ya. Oke, dan di sini udah langsung detect nih. Tapi saya mau kasih lihat ke teman-teman. Ini ya, wake up light-nya ada di submenu lighting dan di sini ada wake up light. Kita pilih. Oke, kita pilih WiFi dulu, WiFi di rumah kita. Ini adalah WiFi di rumah saya, kita tekan next. Ini disuruh nyalain dan tombol reset. Oke, sudah berkedip ya di sini. Oke, ini sedang proses penambahan device, kita tunggu sampai selesai. Oke, prosesnya selesai. Oke, rencananya saya akan taruh wake up light ini di kamar bawah. Jadi saya pilih kamar bawah, di sini saya rename namanya wake up light. Oke, kita tekan done. Oke, prosesnya selesai. Nah, di sini banyak fiturnya ya. Saya coba ya satu-satu. Ini ada lampu ya. Saya coba nyalain. Tuh, menyala terang. Oke. Ini saya bisa set ini 100%. Sedikit ada delay ya kelihatannya ya, tapi masih oke lah. Karena seperti ini kan kita bakalan jarang setting-setting dari jarak jauh, pasti kita akan pencet dari jarak dekat ya. Tapi kalau seandainya mau dibikin notifikasi ya mungkin ya ada delay sedikit. Oke, ini saya set jangan terlalu terang biar tidak mengganggu kamera. Di sini kita bisa setting kecerahan lampunya, terus di sini kita juga bisa setting colorful light ya. Nah, ini dia bisa looping nih. Warnanya RGB sebagai penghias kamar ya, kamar tidur. Menu kedua adalah alarm. Kita bisa save sampai 4 alarm berbeda. Kita mau hidupin matiin yang mana terserah ya. Kita bisa set. Saya contohnya saya mau setting alarm pertama jam 8 pagi. Jam 8.00 every day. Oke, ini saya pilih standar aja. Kita save. Oke, alarmnya dia akan menyalakan lampu ya 10 menit sebelum jam 8 pagi tersebut. Oke, di sini kita bisa set ya profilnya di alarm 1 atau alarm 2. Terus yang di tombol tengah ini sebagai snooze ya. Snooze. Tombol selanjutnya ini untuk mode mau tidur, sunset. Jadi kita bisa setting dari lampunya terang sampai redup dalam berapa menit gitu.
Ini kita bisa setting nih dengan, oh rupanya juga bisa dengan suara ya. Ini di sini ada terlihat forest ya, hutan. Kita bisa tes ya. Oke. Tuh, ada suara kayak jangkrik, ada suara suara seperti di hutan lah, teman-teman. Oke banget nih. Oke, ini saya matikan. Terus selanjutnya ini jam ya. Jam yang kita setel tadi rupanya bisa setel di sini ya. Dia bisa auto sinkron. Terus menu terakhir adalah radio. Kita coba ya, radio. Kita search dulu FM radio. Nih di sini sedang searching nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan lagi FM nih. Mungkin ya di daerah saya ini agak susah ya sinyalnya. Mudah-mudahan bisa dapat. Ini saya coba buka antenanya. Iya, sepertinya memang di daerah saya agak susah ya. Enggak dapat. Biasanya di 90-an sama 100 ada ya. Nah. Ada suara radio tapi enggak dapat nih siarannya. Oke, ini mungkin karena lokasi saya ya. Jadi ini saya matikan lagi radionya. Oke. Seperti biasa ya, di Bardi kita bisa menjadwalkan hal-hal lain, mungkin notifikasi, lampu menyala, ada yang ada trigger dari sensor gerak, peer motion, menyalakan lampu ini, itu juga kita bisa setel. Jadi banyak hal yang kita bisa manfaatkan dari smart wake up light dari Bardi ini. Oke, sekian video unboxing Bardi smart wake up light ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ingin membeli produk ini. Untuk link pembelian dapat teman-teman temukan di kolom deskripsi di bawah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bardi Indonesia yang telah mengirimkan produk ini untuk saya unboxing dan review. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah. Apabila suka dengan video seperti ini, tolong like. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti update video saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video yang akan datang dan tetap semangat.